Alberto Rodriguez terlibat perkelahian dengan Ferdiansyah di sesi latihan Persib. Alberto tampak tak terima dengan cara Ferdiansyah ketika merebut bola dari belakang. Aksi saling dorong dan pertikaian kata-kata pun tak terhindarkan. Pemain lain yang melihat langsung melerai perkelahian tersebut. Tak hanya itu, tackle-tackle berbahaya juga muncul di latihan tersebut. Mengetahui hal itu, Bojan Hodak langsung menghentikan sesi mini game dan memperingatkan semua pemainnya untuk mengurangi tackle-tackle berbahaya. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa pemainnya terlalu antusias terhadap latihan yang diberikan.